Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar XM ya. Nah, di sini ada profit semuanya. Ini akun demo tanpa bayar gratis untuk belajar. Jadi teman-teman bisa belajar di akun demo sepuasnya ya. Kalau teman-teman sudah pinter, sudah paham cara ambil posisinya, cara membaca marketnya, nah teman-teman tinggal memulai trading dengan deposit ya. Nah, atau kalau teman-teman punya HP 2, teman-teman bisa yang satu akun real, yang satu akun demo. Nah, di demo itu teman-teman kayak buat praktek gitu ya, kira-kira oh ambil posisi ini minus enggak. Nah, kalau masih minus banyak, oh berarti oh iya aku bisa open posisi di area sini kayak gitu. Jadi kita buka dua, yang satu demo, yang satu ada uangnya asli, cuman perbandingan. Jadi kan bisa ngelihat sebenarnya itu seperti itu, makanya biar kita nggak loss. Contohnya seperti ini di sini sudah profit semuanya, hijau semuanya, yang sell profit, yang ini juga profit ya. Tadi sempat udah di 130 profitnya, cuman nggak aku close ya. Untuk goalnya ini buy udah, ini aku close bisa ya. Terus ini untuk goal aku mulai sell. Nah di sini misalkan contoh goal aku mau sell, aku mau buka lagi chart goal di sini, goal ambil di sell ya, order baru, terus di sini sell limit aku antrian misalkan 2173 tempatkan, nanti akan otomatis terisi di sini. Di sini BTC juga aku BTC sell untuk goal sell ini, kalau kejemput, kalau nggak kejemput ya seperti ini ya. Nah, untuk nge-close nya gimana? Untuk nge-close nya sama teman-teman, tinggal di close aja di sini. Contoh di sini BTC 67409. Terus sekarang 69 ya. Kemungkinan ini bisa ke 70 untuk BTC-nya, udah pump. Sorry salah. BTC-nya chart-nya ada telepon ya sebentar. Nah, untuk BTC-nya ini kan naik ya, volumenya di sini ini yang berapa ini? Charge. Ini volumenya 15 menit naik. Ini sempat di 71 ya kemarin ya. Ini di Daiwan ini udah 71, udah tembus. Tapi ini kayaknya ini turun ya. Ini kalau ambil di BTC ini sell ya. Bisa ambil di sell. Harganya nanti akan turun atau kalau mau naik dia, cuman kalau mau scalping atau mau swing itu ambil di sell, habis di sell terus ambil lagi di buy ya. Ini harganya pump, benar-benar pump ya, di satu hari untuk di H4 benar-benar gila ya BTC ya. Kemarin sempat turun di harga 59, habis itu langsung pump lagi ke 70. Nah, untuk awalnya kan, tapi ini kalau menurut aku sih ini kemungkinan BTC bisa nyampe ke 1,5M. Nah, untuk cara close-nya gimana? Cara close-nya teman-teman cuma di sini diklik saja. Ini kemungkinan semalam mungkin ini udah 200-an kali ya untungnya ya. Karena kan apa namanya, ini kan profitnya naik terus kan, semalam sempat BTC di 71, artinya di sini itu banyak banget pasti profitnya. Untuk cara close-nya gimana? Cara close-nya teman-teman tinggal klik di sini. Nah, di sini ditutup, tutup posisi, tinggal diklik saja, nanti akan muncul klik. Misalkan contoh aku klik enggak ya, aku klik enggak ya. Soalnya di sini aku klik BTC-nya. Ini untungnya 24 kan ya. Aku klik ya. Sini klik, terus teman-teman tutup posisi. Untung 24. Nah, oke. Okay. Nah, kalau sudah selesai, nah di sini ada reward-nya, untung 24.53. Seperti itu ya. Untungnya untuk trade-nya ini di sini. Nah, ini masih ada lagi. Nah, kalau mau ditutup, tutup lagi enggak apa-apa. Misalkan tutup lagi BTC 68, di sini teman-teman bisa klik tutup posisi. Oke, nanti di sini kan muncul kan. Nah, di sini 24 16 seperti itu. Nah,
Di sini untuk goalnya baik itu juga masih untung ya, untung 17. Nah ini bisa ditutup semua atau enggak, seperti itu. Jadi cara nutupnya gampang, cara open posisinya juga mudah, apalagi kalau kita masih baru. Cuman kalau untuk membaca, nah buat teman-teman yang mau gabung di XM, kalau udah register itu kode ID-nya itu dikasih ke saya. Nah kalau udah deposit nanti tak masukkan ke grup Signal gratis ya, nanti akan dipandu. Tapi kalau udah deposit ya, kalau belum bisa ya gitu. Di deskripsi itu ada nomornya saya kok. Nah ini aku close lagi BTC, close. Enak ya ini kalau misalkan uang beneran ya. Nah udah $60, $60 itu udah berapa, 1 jutaan ya. Nah kalau 130 itu kan udah hampir ke 2 juta ya, 1.700.000-an. Karena sekarang dolarnya itu 15.800. Nah, di sini untuk goalnya aku belum tak close. Untuk goalnya aku mau ambil posisi sell ya. Goal. Ambil posisi sell, order baru, terus di sini eksekusi pasar, sell. Aku ambil yang sell limit. Di sini 2172. Oke. Enggak bisa ya? 2173 bisa. 2172 90. Oke. Selesai. Entryku ada 2, goal sama BTC ya. Nah untuk selnya, oh ini udah kejemput. Nah tadi aku ambil sel 2173, udah kejemput ya, udah langsung profit ya untuk goalnya. Nah di sini bisa aku close, misalkan goalnya aku close, tetap tinggal gini, tinggal di close aja. Untuk BTC nya juga sama ya, ini kan udah aku tutup semuanya ya untuk BTC nya untuk BTC yang sel ini juga udah ya, 70 ini di close. Nah di sini udah 66 kan, jadi seperti itu. Nah untuk demo sendiri, ini bergabung demo itu ada banyak ya, maksudnya kalau mau gabung ini di sini kembali dulu untuk akun demonya. Demo challenge ini dimulai 26 sampai 2 April, ada 2, yang ini berakhir hari ini, demo 7 hari, ini membernya 35.000. Tapi yang menang aku mah gak ikut, gak kalah karena aku kan gak aktif ya. Anda tidak berpartisipasi, ini Anda tidak berpartisipasi ya. Ini di sini teman-teman diapalin, kalau misalkan teman-teman gabung kan enak ya, 19-26. Nah ini yang nomor satu ini lumayan ya, bayangkan teman-teman dapat 1.500 dan itu gratis loh, tanpa modal loh, enak kan. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.